Bagi Persatuan Seniman Malaysia, kenyataan Awesome TV seperti mencabar kesabaran anak-anak seni tempatan, sedangkan stesen TV itu sepatutnya mematuhi undang-undang di bawah Akta SKMM. Bagi saya, semua pihak bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja dia lah. Terutama sekali kepada artis, kru, pengarah yang bekerja di bawah mereka. Terutama sekali bila mereka membuat penggambaran lah. Mereka selalunya ada perjanjian bersama pihak produksi, dan pihak produksi juga mempunyai perjanjian dengan pihak stesen TV. Maknanya semua ada hubung kait. Dari sudut pandangan seniman, pembelaan kebajikan kepada artis ni perlulah dijaga secara keseluruhannya. Sebab apa? Bila mana stesen TV kalau tak bayar pihak production, dia akan melibatkan juga dan dia akan memberi kesan yang negatif kepada gaji-gaji pekerja-pekerja yang sudah menghabiskan penggambaran mereka dengan produksi tersebut.